Oh, kayak gitu. Satu tong ini berapa kilo, Mas? Satu enggak tahu. Ayo berat banget. Iya. Kelihatan berat banget. Nih contohnya pakannya. Tuh. Nih. Ini udah jadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat ternak, selamat sore sahabat kandang Rukun Mulia. Pada kesempatan sore hari ini saya berkunjung ke kandangnya Pak Herman. Kandang Pak Herman ngantar kambing ini, cemble-cemble. Tuh, alhamdulillah dibeli oleh Pak Herman. Kita lihat kandangnya terlebih dahulu ya, teman-teman. Niki alamatnya putih, Pak. Daerahnya Kebon Sari, Pak, nggih. Niki Kecamatan Takeran, nggih. Oh, Kecamatan Takeran, nggih. Oh. Ningali kandang anu, Pak, nggih, kambingnya, nggih. Pak. Ngantar kambing. Kambing. Nggih. Nih. Pak, ini lo video, Pak, nggih. Tuh. Beternakan. Ini, ada tulisannya lur. Ini sebagian kosong-kosong. Kandangnya kosong. Itu ada mungkin baru panen ya lur, baru panen setelah Idul Adha. Ini ada beberapa kambing Jawa. Tuh kambing-kambing Jawa. Ini juga ada bur. Tuh kita review terlebih dahulu untuk kambing-kambingnya. Ini ada kambing bur. Ini kambing bur. Ada kambing Jawa. Tuh. Tuh. Mantap. Ini pakannya, kita lihat pakannya terlebih dahulu. Pakannya tuh pakai pakan fermentasi. Baunya sudah tercium. Pakan fermentasi. Tuh, ada cembe-cemble. Pakan fermentasi. Ada tepung jagung. Pakan fermentasi tepung jagung ini untuk pengolahan pakan sama Pak Gopar itu. Pakannya no, Mas? Napa ge namung nganu rumput odot ngaten. Rumput odot kalih nggih titen namung. Titen. Yeah. Rumput odot kalih titen. Yeah. Dipun fermentasi, Mas, nggih. Yeah. Oh, bahane namung kalih niku, Mas? Nggih. Yeah. Oh, rumput odot sama titen. Oh, nggih. Lek anune, Mas, napa jenenge? Napa? Sistemnya berbuat pengemukan apa? Pengemukan. Pengemukan gitu, full pengemukan setan. Buatan ternak mas nih. Oh, buatan ternak. Ini kok sebagian kosong ini kok napa napun anu sabun paceng. Buat. Sudah laku pak. Sudah laku di hari Lebaran nih kok. Oh. Kapasitas kandangnya bener mas? Ini sekitar 80-an. 80 ekor. Iya. Yang merawat sampean sendiri. Iya. Yang merawat paling asma jutaan mas. Pak Samirun sendiri yang merawat 80 ekor satu orang dengan pakan fermentasi tuh kayak gitu. Niki pak, tong-tongnya pak. Tong-tongnya kayak gini. Ini pakan untuk fermentasi. Tuh kayak gitu. Fermentasi. Hitungannya berapa pak? Kilonan apa jogrok pak? Saya kilonan. Kilonan pak? Sama proyek kilonan kalau pengen jogrok ya. Tapi rata-rata kilonan. Wong saya jual kilonan sekian. Engko mlebune ning harga sekian. Oh nggih. Berarti nanti kalau teman-teman pengen pesan kambing bisa langsung hubungi nomornya pak. Pak Herman pak nggih. Langsung nomornya Pak Herman. Bisa kirim pak nggih? Bisa kirim tuh. Bisa kirim. Kayak itu. Niki dijual setan lagi? Dipun jual semua? Oh breeding. Ini masih breeding lho ternyata. Ini masih breeding. Oh. Tuh. Biasanya jual cuma betina saja apa anu pak? Oh domba jan, kambing jantan, kambing betina jual semua pak ya? Oh, kebanyakan oh, kirimnya jauh-jauh, Pak. Tuh.
Lagi. Kita review terlebih dahulu kandangnya. Saya tertarik dengan kandangnya, Lur. Ini bersih ya. Kalau yang sini ini, yang saya kasih contoh kayak gini. Jadi ukuran antara dasar, lantai dasar kambing dengan lantai dasar untuk kandangnya itu diberi jarak. Kalau punya saya kan terlalu dekat, ini kan dikasih rongga tinggi kayak gini agar mudah untuk dibersihkan kayak gitu. Ini ada tulisannya domba tipe B kayak gini, dikasih tulisan. Jadi pakan kayak gitu fermentasi yang saya sebutkan tadi untuk proses penggemukan. Pak Herman ini juga sering kirim ke Surabaya kontrak dengan beberapa instansi-instansi juga. Jadi kemungkinan kalau teman-teman butuh banyak bisa langsung menghubungi Pak Herman. Untuk ini materi breeding ternyata, Lur. Ada beberapa bur, ternyata untuk materi breeding. Jadi kambing bur ini cocok sekali untuk materi breeding ya, terutama untuk kambing pedaging. Untuk materinya pakai bur. Karena dagingnya itu sangatlah bagus sekali. Kayak gini pakannya. Gitu. Ini untuk slabnya. Slab pakan. Tebon jagung, Pak. Tebon jagung. Titen. Kasih contoh, Mas. Oh, gitu. Satu tong ini berapa kilo, Mas? Satu enggak tahu. Ayo berat banget ya. Kelihatan berat banget. Nih contohnya pakannya. Tuh. Nih. Ini udah jadi. Baunya harum seperti tape. Kalau fermentasi jadi. Tuh. Kasih dedak bentar, Mas. Iya. Kasih dedak sama rumput aja. Tetes enggak? Ya. Tetes. Fermentasi. Oh, iya. Tuh, kayak gitu contohnya. Kok dibalik tuh, Mas? Kok dibalik-balik tongnya? Biar rapat. Gitu. Oh, kadang kan banyak sekali teman-teman tuh yang gagal dalam pembuatan silase ataupun fermentasi karena kurang rapat. Jadi tongnya dibalik biar rapat gitu. Bisa jadi solusi ini. Okay. Oke, Mas.